Hello, Assalamualaikum guys. Kita tengok, blueberry scone sangat sedap. Okay, kita nak cuba cari resepi yang terbaik untuk buat blueberry scone berdasarkan barang-barang yang saya ada di dalam peti ais yang dah dibeli, iaitu blueberry dan Greek yogurt. So, kita tengok resepi dekat Google ni yang mana paling best, yang terbaik dan banyak rate dan review yang banyak. Okay, kita tengok. Okay, jumpa the best blueberry scone. Okay, jom kita tengok dia punya bahan-bahan. Okay, bahan-bahan semua kita ada. Kecuali sour cream. Tapi sour cream tu kita boleh tukar dengan Greek yogurt. Okay, so perlukan 2 cup. Tapi saya ada 1 cup je. It's okay, jom. Okay guys, kita tengok bahan-bahan untuk membuat blueberry scone berdasarkan resepi tadi. Yang pertama, kita memerlukan 2 cup setengah tepung gandum. Dan kita memerlukan 1 teaspoon baking powder. Dan kemudian kita memerlukan Greek yogurt. Ini adalah pengganti sour cream sebanyak 1 cup. Dan vanilla extract 1 teaspoon. Dan kita memerlukan unsalted butter yang telah dilembutkan sebanyak 6 tablespoon. Okay, dan barang utamanya adalah fresh blueberries sebanyak 1 cup. Dan kita memerlukan lagi 1 biji telur untuk glaze di atas scone bersama gula. So, jom kita tengok bagaimana untuk membuatnya. Okay, step pertama, kita masukkan dulu bahan-bahan kering ke dalam mangkuk yang berisi tepung. Okay, kita masukkan baking powder, kita kacau. Kemudian kita masukkan pula gula. Gula ni saya gunakan sugar cane. Masukkan lebih kurang 2 sudu. Kalau nak lebih mana boleh lebih lah. Okay, yang lebih tu saya akan gunakan untuk glaze di atas scone. Okay, kita kacau dengan rata. Kemudian kita masukkan pula kita punya bahan basah, iaitu butter. Okay, butter ni telah diletakkan pada suhu bilik untuk dilembutkan. Sebenarnya ikut resipi asal, butter ni perlu diadunkan dulu bersama tepung. Tapi saya masukkan dulu Greek yogurt kita. Okay, kita masukkan Greek yogurt kita di dalam bahan-bahan tadi. Kemudian kita akan adunkan dia. Kita akan kacaukannya menjadikan satu dough. Okey, terpulang pada penonton sama ada nak menggunakan sendok kayu ataupun tangan. Tapi saya lebih suka gunakan tangan untuk memudahkan lagi adunan kita. Okey, sebelum kita menggunakan tangan, pastikan tangan kita bersih lah untuk mengadunkan, untuk menguli dough ni. Okay, kita uli dulu kita punya dough ni sampai menjadi satu dough yang crumble. Memang suku ni sepatutnya jadi dia punya dough perlu lebih crumble untuk dia punya rasa lagi sedap. Okay, kita uli-ulikan dia. Okay, menjadi satu dough macam ni. Jangan terlalu lama kita uli, nanti dia tak jadi sedap lah, dia tak light. Okay, kita masukkan vanilla extract. Okay, kita uli semula. Okay, sampai sebati. Okay, then kita dah ready untuk letak di atas tray. Ikutkan resipi asal, dia akan roll dough dan dia akan letak blueberry dan dia lipat. Oleh kerana saya resepi ni saya tak roll. Okay, saya tak ada roller. So, saya letakkan di atas tray. Saya akan ratakan macam ni. Saya ratakan. Kemudian saya taburkan blueberry di atas dough. Okay. Ratakan. Kita taburkan kita punya blueberry. Taburkan. Okay, kita tekan sikit blueberry ni ke dalam dough untuk dia masuklah dalam dough tu. Okey, kita tekan. Okey. Arak-arak menjadi sebab ni adalah pertama kali saya buat resepi ni. Resepi ni saya buat tak
measurementnya tak sama dengan resipi asal. Saya gunakan separuh measurement saja. Okey, kita glaze pula. Okey, ini telur sebiji yang telah dicampurkan, perlu dicampurkan dengan gula. Kita whiskkan dulu, kita campurkan gula. Okey, kita campurkan gula, kita kacau. Okey, ikutkan resipi asal, dia gunakan brush tapi saya tak ada brush. Saya guna apa saja ada di dapur. Saya gunakan garpu saja. Okey. Kita whisk dulu, kemudian kita sapu di atas doh ni. Sapu, biarkan dia rata. Okey, kalau ikutkan resipi asal, saya tengok dia memang tak letak banyak lah. Tapi ikut, sebenarnya ikut masing-masing punya cita rasa. Kalau nak lebih, boleh tak lebih. Kalau nak kurang, boleh kurang. Tapi saya nak tak lebih lah. Okey, tak banyak. Okey, harap-harap dia tak ada. Dia okey lah, dia menjadi. Okey, kita tak lagi. Lepas tu kita ratakan dia lagi. Okey. Kita dah ready untuk bakarkan kita punya blueberry scone. Jom kita bakar. Okey, nak bakar ni jangan lupa potong dulu. Okey, sebenarnya kalau ikutkan scone ni memang dia punya shape macam ni. Tapi oleh kerana saya tak roll dulu, saya potonglah dalam tray ni. Okey. Masukkan dalam oven yang bersuhu 180 darjah Celsius. Okey, kita boleh bakar dalam 30 hingga 40 minit. Oh, it's very beautiful. Cantiklah. Tak sangka jadi ni. Okey, ni kita guna 180 darjah Celsius 30 hingga 40 minit. Jom kita potong. Zoom sikit. Ya. Yeah. Jadi ke tak? Ha. That was amazing. Absolutely okay. Yummy. Kita boleh. Kita test. Kita test eh? Kita tengok dia punya ni. Wow. Okey, macam mana coach? Sedap ke tak? Tak dapat nak digambarkan dengan kata-kata. Dia bila saya makan, coach makan, di atas ni dia rangup tau, dia crunchy, kerap. Lepas tu dengan bila saya gigit buah tu, dia hancur, dia cair dalam. Memang satu kombinasi yang baiklah. Rasa dia memang absolutely enak. Yummy. Okay. Alhamdulillah, okay, projek you kita guys, hari ini. You guys, kena cuba guys. Projek kita kali ini menjadi Alhamdulillah. Hari ini saya buat lagi blueberry scone. Okay, adunan yang sama, resipi yang sama. Jadi kali ni kita gunakan cara yang betul. Di dalam ni ada tepung 2.5 cup. Baking powder, gula saya kurangkan pada 2 sudu besar. Dan butter. Okay, so ni kita akan gaulkan dulu sebelum masukkan yogurt. Okay. Okay, kita uli dia, kita gaulkan dia dulu. Macam ni. So ikutkan dalam resepi dia untuk lebih crumble dan flaky. Sebenarnya dia kena pakai tool namanya grater, tapi saya tak ada, so saya pakai tangan je lah. Ok, kita gaulkan macam ni dulu dan kita masukkan yogurt. Ok, dia akan jadi macam ni lah. Supaya dah jadi macam ni, kita dah boleh masukkan yogurt. Kita masukkan yogurt, lepas tu kita akan masukkan vanila 1 teaspoon. Kita dah masukkan sekali lagi yogurt dan vanila. Okay, Greek yogurt tak ada berapa banyak dalam peti. So, guna apa yang ada je. Okay, jom kita start gaulkan dia. Okay, yogurt kita tak cukup. So, dua agak tengah crumble. So, jadinya saya gantikan dengan buttermilk. So, sour cream pun tak ada. So, saya buat homemade buttermilk, letak susu, fresh milk and lemon juice. So, nampak dia normal dia macam ni. So, dia should be okay. Dia kacau. Dia jangan terbatas. Okay, ni dohnya dah siap. Lepas letak buttermilk. Tengok sama, dia punya dia lebih kurang dengan first trial kita. Okay. Eh!
So kita dah siap. Ini kita siap, so kita akan start buat yang seterusnya. Okay, saya tak ada roll. So saya cuba letak macam ni dekat board. Okay, saya tekan. Saya tepis yang boleh. Kita tabur. Kita tabur kita punya buat sikit-sikit sebab bot ni kecil. Kita tabur kita punya blueberry kat atas. Kita lipatkan dia macam ni. Okay, kita potong dalam rectangle shape macam ni. So ada nampak lah dia punya blueberry ni dah dipotong. Buat shape blueberry rectangle yang sebelumnya. So kita teruskan untuk dough yang lepas ni, dough yang seterusnya. Okay, buat kita potong buat rectangle shape. Okay, nampak dah siap. Bolehlah rectangle kita ni asalkan bentuk rectangle. Kita dah potong dalam bentuk segitiga. So kita sekarang nak glazekan kita punya telur di atas corn. Okay, kita mula secara kita di dalam telur. Okay, dah siap glaze. Kita macam ni. So lebih pun tak apa sebab dia akan ikutkan dia seperti yang pertama. Kita letak telur lebih, dia sedap. Dia crunchy kat atas. So boleh ready untuk bakar. So kita letak dalam tray macam ni. So dia saya tambah sikit telur atas tu. So boleh ready makan lah. Okay, kita boleh tengok kita punya scone ni dalam oven. Wah, memang sangat menjadi. Alhamdulillah, menjadi kita punya projek scone ni. Okay, ni dah siap potong, dah dikeluarkan. Nampak sangat menawan, sangat nampak sedap. Okay, untuk penonton yang menonton video ni, boleh sama-sama cuba. Okay, assalamualaikum.